Hai Antikers, para pecinta barang antik dan kuno Nusantara. Kali ini saya akan memperkenalkan Anda uang yang dikenal dalam koleksi antik, yaitu yang dikenal dengan uang Soekarno atau uang BK ya, uang Bung Karno 1964 dengan tahun yang tertulis di sini tahun 1964. Jadi perlu diketahui bahwa uang Soekarno 1964 ini bukanlah uang yang pernah beredar di negara Indonesia. Ini bukan uang resmi yang pernah beredar ya. Tapi ini adalah uang yang berupa uang apa namanya ya. Bisa dikatakan ini uang untuk koleksi lah, yang banyak dipakai pada dunia-dunia gaib, konon seperti itu. Saya pribadi punya banyak koleksi ya, dari berbagai warna, sebagai koleksi saja, karena saya ngumpulin banyak koin-koin. Jadi sekalian juga saya kumpulkan uang Soekarno 1964 ini. Ya. Jadi uang Soekarno 1964 ini banyak variasi ya. Ini banyak variasi pertama variasi warna. Ini ada yang warna hijau, kemudian warna merah. Kebetulan di koleksi ini hanya dua warna ya, hijau dan merah. Dan namun ada juga ya warna ya, yang kemudian belakang ini Anda lihat banyak penarinya. Nah, di sini ini ada variasi penari ya. Dia penari yang ada ini mulai penari setari, kemudian 3, 5, 7, 9, dan 11, semuanya berangka ganjil. Yang penarinya ini bervariasi ya, ada yang tidak, ini apa ini, tidak memegang apa-apa ya, ini penari serimpi ya, ini maksudnya penari serimpi macam-macam ya. Ini rata-rata 7 ya. Rata-rata 7 ya. 7 ya, 7 juga ya. Lihat di bawah ini juga 7 ya, ini juga 7 rupanya, semuanya 7 ya. Tapi ini banyak variasi ya guys ya. Nah, ini dari variasi ini secara fisik juga banyak hal-hal lain yang saling membedakan antara uang Soekarno yang satu dengan yang lainnya. Ini dari ciri fisik ya, pertama lihatnya. Lihat ya. Ada beberapa garis-garis. Kemudian nampak gambar banyak Bung Karno ya. Kalau nggak pakai cahaya terlalu tampak ya. Kita lihat yang berikut.
Ini sebelah kanan ya, ada garis tengahnya. Kita balik. Tetap ada garis tengahnya, ya ada ya. Kemudian ada gambar warna hitam di dalam. Ini juga sama ya. Nah, ini kita pakai cahaya biasa ini. Itu terang di wajahnya. Ini juga ya. Sama. Yang hijau ini punya ciri khas yang sama. Sekarang kita lihat yang merah ini. Ini merahnya agak mudah ya. Agak tua maksudnya. Ini ada garis tengah hitam. Nah, garis tengah hitam ya. Anda perhatikan ya. Sini ya. Garis tengah hitam. Coba kita matikan lampunya. Ini ya. Ada garis tengah hitam. Ini tambah yang merah dekat lagi. Ada garis tengah hitam ya. Bila bagus gini ya. Ya, lebih rendah lagi. Tapi tidak ada gambar kepala Bung Karno warna hitam seperti yang tadi ya. Kita masuk ke yang berikutnya. Menyerahkan apa dulu fisiknya. Nah, ini fisiknya. Nah, ini fisiknya agak unik ya, yang muda ini. Ini garudanya, ini garuda berwarna emas ya, lihatnya berwarna emas. Ini juga unik ya, merahnya juga beda dengan merah yang tadi. Ya, merahnya ini merah pekat ya, ini agak sedikit muda ini ya. Coba kita lihat di bawah cahaya, ini agak pelembar ini. Garudanya merah emas semua. Emas, nah, ini warna emas semua sisanya, warna emas semua, nah, tidak semua ya. Nah, ini sampai sini kita tes ya. Ini warna emas semua benar garudanya. Sekarang kita lihat gambar bayang di bawah bendera dengan cukup kita matikan garis. Nah, ini kita lihat. Ini ada garis hitam di tengahnya, tapi sebagai garis tengah ya. Bendera yang apa, garuda yang di luarnya tadi garuda emasnya ini menjadi hitam di sini ya, di bawah cahaya lampu. Nah, ini sama ini ya. Ini sama. Ini juga sama ya. Garis tengah dan garudanya hitam ya. Garis tengah garuda hitam. Sama kayaknya guys. Nah, ini yang agak berbeda ya. Ini kita lihat, ini mungkin fisiknya ini mungkin. Fisik yang beda ini. Nah, ini garuda. Nah, justru ini garudanya di tengah dan ada gambar hitamnya juga ya. Ini ikonik lagi. Garudanya di tengah, ada garis tengah dan ada gambar Bung Karno-nya ya. Oke. Ini lagi guys, ada berapa? Ada pelemar lagi nih. Lihat di bawahnya warna hijau.
ke-6 di situ. Ini tidak ada ya, ini justru ada gambar seperti, dan watermarknya ini seperti bang pada umumnya ya, ada watermarknya ini tidak seperti yang tadi yang berwarna hitam. Maksudnya yang ketemu ini watermark hitam pekat ya, ini watermarknya hitam pekat ya. Dan sama juga dengan yang ini ya. Sama guys ya. Oke, sekarang kita coba lihat bagaimana kalau dia di ultraviolet ya. Ultraviolet kita coba lihat seperti apa. Gambar-gambar yang ada dari gedung ruang sudah kita lihat di bahwa cahaya lampu tadi ya. Kita coba lihat guys ya. Oke. Ya, oke, kita akan lihat ya. Kita lihat seperti apa saja gambar di bawah ultraviolet. Apakah dia sama atau berbeda ya? Ini kita pakai lampu lihat sekarang warna kehidupan. Oke, lampu saya mati guys ya. Oke, kita lihat. Ini tidak ada apa-apa ya. Justru warna hitam tadi malah nampak kelihatannya. Di bawah ultraviolet yang kelihatan ini garis hitam dan gambarnya ini ya. Nanti kita singkirkan ini yang kedua. Nah, ini juga ya, kita balik sama ya guys. Rupanya tidak ada gambar apa-apa ya selain ini juga sama ya guys, tidak ada ya. Sekarang kita masuk yang berikut. Nah, ini tuh guys ada gambar ya, lihat ya. Ada tulisan Allah itu ya, di empat sudut ini. Apa la ilallah ya, mungkin salah ya. Kita coba lihat kalau tidak percaya nanti yang kelihatan. Ini juga sama berwarna agak putih, putih perak warnanya, seolah yang kecudut. Nah, ini juga ya, sudah azan lah, tapi kita lihat aja ya guys. Thank you.
Oke guys ya, jadi itulah tadi beberapa jenis Soekarno dan berbagai gambar di dalamnya jika dengan menggunakan UV atau cahaya. Jadi uang Soekarno ini memang bukan uang yang pernah beredar, tapi banyak digemari untuk sebagai koleksi ya. Yang begini kita lihat keindahannya ya. Tipologi yang bisa kita lihat kalau kita menggunakan ultraviolet ya guys. Oke, demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.